Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Utsu Herman tinggal di Taman Cilegon dan dipercaya sebagai ketua FPI. Saat ini banyak yang protes dari para guru, para mahasiswa dan masyarakat, juga dari ormas, bahwa peraturan tenaga kerja yang sudah dikeluarkan oleh DPR RI itu ada berita-berita yang menyimpang. Jadi jangan sampai kita demo tapi merusak tenaga yang ada, merusak fasilitas umum, ribut sesama anak bangsa itu jangan. Kita bukan yang mendukung, boleh mendukung setiap protes, boleh menyampaikan pendapat di muka umum, boleh. Yang penting ada pemerintah atau Polri, dan kita serahkan aja untuk keamanan, untuk Polri dan TNI dan Polri. Dan kita pantau, mudah-mudahan ini bisa selesai dengan cara-cara yang aman, sejahtera, jangan saling ribut sesama anak bangsa. Kita ingin negara kita tenteram, aman, maju. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.